Dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas tenaga kesehatan, Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Bandung menggelar acara seminar nasional tentang pembangunan sinergitas tenaga kesehatan dan keperawatan. Hal ini digelar karena Provinsi Jawa Barat sangat rawan akan bencana alam. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan dan perawat merupakan salah satu profesi yang mulia dalam membantu masyarakat di bidang kesehatan, sehingga harus diberikan pembelajaran yang intens dan profesional di dalam menghadapi tantangan mengenai kesehatan. Yang pertama bahwa ini terkait dengan kebutuhan kita semua, bahwa Indonesia ini rawan bencana khususnya Jawa Barat, itu yang pertama barangkali. Kemudian yang kedua bahwa tema tentang seminar hari ini tentang kebencanaan itu adalah unggulan dari jurusan keperawatan Bandung, dan yang lebih khusus kami saat ini membuka program Sudines ya, dan unggulannya adalah kebencanaan. Dan tentunya bahwa kebencanaan ini satu tema keilmuan yang harus dikembangkan oleh teman-teman di keperawatan. Dan pada saat ini temanya sangat sesuai, yang biasanya kita mempersiapkan komunitas, tapi saat ini sudah merambat ke disaster plan untuk rumah sakit. Hari ini kita mengadakan seminar tentang hospital disaster plan, merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi jurusan keperawatan, khususnya untuk program studi nurse, di mana keunggulan lulusan merupakan perawat-perawat generalis yang memiliki keunggulan dalam manajemen bencana. Terkait juga dengan program Diploma 3, seminar ini menunjukkan bahwa kami sangat concern terhadap pemberdayaan masyarakat, penguatan masyarakat dalam hal penguatan mereka dalam menghadapi situasi bencana. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan super bencana yang multi kompleks gitu, di semua area memiliki resiko, semua jenis bencana juga memiliki resiko. Dan itulah tujuan jurusan keperawatan, menyiapkan lulusannya untuk mampu menjawab hal tersebut dalam upaya meminimalisasi korban bencana. Menurut Direktur Politeknik Kemenkes, bahwa Indonesia sangat membutuhkan profesi keperawatan di bidang bencana, sehingga Politeknik Kemenkes akan membentuk jurusan tentang pembelajaran bencana. Apabila ada bencana datang, maka profesi sebagai perawat inilah yang akan bertugas sekaligus melayani masyarakat. Jadi seminar ini memang disiapkan buat dua kelompok, yaitu ada mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan keperawatan, dan ada untuk rekan-rekan sejawat yang sudah bekerja di tataran pelayanan kesehatan. Untuk mahasiswa, tentunya Hospital Disaster Plan, mengenal Hospital Disaster Plan sebagai menginisiasi mereka mengenal bagaimana melakukan manajemen bencana di rumah sakit. Hal seperti ini tidak diperoleh secara utuh ketika mereka melakukan proses pendidikan dalam mata kuliah keperawatan bencana. Tetapi mereka akan memperolehnya melalui seminar-seminar seperti ini, kita harapkan. Sehingga ke depan mahasiswa-mahasiswa tidak lagi menjadi tabu untuk mengenal bahwa rumah sakit harus memiliki perencanaan dalam menghadapi kebencanaan yang disebut dengan Hospital Disaster Plan. Yang kedua, untuk para sejawat yang sudah bekerja, seminar seperti ini bisa dijadikan media atau alat untuk mengupgrade pemahaman, mengupgrade pengetahuan. Karena Hospital Disaster Plan memerlukan kerjasama, memerlukan sosialisasi, sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar bisa dilakukan secara kompak, bisa dilakukan secara terarah, terstruktur, dan sistematis, sehingga korban-korban bencana tersebut bisa diberikan pelayanan semaksimal mungkin dan resiko yang ditanggung bisa lebih minimal. Ini seminar yang cukup menarik, bahkan penting menurut saya, baik sebagai profesi yang aktif dalam pengabdian kepada masyarakat maupun nanti kedepannya kepada masyarakat, karena kita sadari bahwa kita hidup di daerah yang dilingkungi oleh bencana, ya. Dilingkungi oleh bencana, di sini ada dekat Gunung Tangkuban Perahu, dan itu memungkinkan kemarin telah terjadi letupan-letupan, dan ini sangat berisiko bagi masyarakat di sekitarnya. Kami sebagai profesi tentu saling bahu-membahu, bekerja sama agar sinergis dalam membangun bangsa, dalam membangun masyarakat, agar meminimalisir risiko yang terjadi akibat bencana ini. Tujuan diadakannya seminar nasional ini adalah tentunya sebagai salah satu implementasi jurusan keperawatan, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran tentang bencana ada di dalam jurusan nurse. Di rumah sakit, diterapkan disaster plan, mengenal bencana di dalam rumah sakit, sehingga para perawat dapat dengan sigap menanggulangi situasi bencana.
seminar ini diwajibkan untuk mahasiswa dan umum yang memang dicanangkan dalam upaya penanggulangan bencana. Mudah-mudahan dengan adanya seminar ini diharapkan para perawat dan mahasiswa calon tenaga kesehatan ke depan dapat memberikan yang terbaik dalam menghadapi musibah bencana.